InsyaAllah bakal dikupaskan oleh Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Puan Nur Hayati, khususnya kepada para pendengar Radio Akim yang dihormati, yang diraikan dan didoakan semua insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memilih dan memberi taufik serta hidayahnya kepada kita. Hingga dengan itu, insyaAllah kita pada petang ini berada dalam suasana yang baik, iaitu kita dapat insyaAllah menimba sedikit sebanyak ilmu. Yang dengan itu insyaAllah mudah-mudahan kita dapat lalui jalan kehidupan ini ya dengan baik. Kerana ilmu itu adalah penyuluh kepada kehidupan kita. Pada petang ini saya nak mulakan sesi kita dengan kata-kata yang telah saya catatkan di dalam Facebook saya, iaitu bila Allah sayang, Allah beri hati yang mengingatinya. Acap kali Allah uji dengan musibah untuk memaksa hati kita untuk mengingatinya. Benarlah, bila Allah sayang, Allah uji. Dan benarlah, ada jannah di sebalik musibah. Ini adalah kata-kata yang saya cuba tuliskan untuk meluahkan rasa hati sebagai respon daripada pelbagai panggilan, SMS, entry dalam blog saya ya, yang mana soalan-soalan itu bertanyakan kepada masalah-masalah ya, ataupun ujian dalam hidup. Jadi ingin saya pujuk hati saya dan juga pujuk hati pendengar, bukan sebagai satu escapism sebenarnya ya, tetapi sebagai satu pasrah yang positif, yang dinamik, iaitu bila Allah uji kita, itu tanda Allah sayang ya. Hidup ini adalah tanggungjawab kita. Jadi kadang-kadang masalah yang bertalu-talu diajukan kepada saya, saya tak dapat nak respon semuanya. Kerana apa? Ada dua perkara. Yang pertama, siapalah saya yang kerdil ini untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang pelbagai, yang daripada pelbagai sudut, ya, daripada pelbagai bidang pula tu. Dan kadang-kadang pula saya akui masalah yang dihadapi oleh para pendengar yang diajukan kepada saya itu masalah saya juga sendiri. Saya pun sedang struggle, saya pun sedang bertungkus lumus untuk mengatasinya. Jadi mari kita cari kekuatan dalam diri kita sendiri. Justru hidup ini adalah tanggungjawab kita. Hidup kita adalah tanggungjawab kita. Jadi mudah-mudahan apabila kita merasai hidup kita adalah tanggungjawab kita, bila berdepan dengan masalah, kita gali dan cari kekuatan dari dalam diri kita sendiri, supaya dengan itu insyaAllah kita akan menghadapi masalah itu dengan satu keberanian, dengan keyakinan diri kita sendiri. Ya, nasihat, kaunseling ataupun apa saja yang datang dari luar ya, itu satu bantuan sebenarnya. Tetapi bantuan yang paling ampuh, yang paling kukuh ialah tentunya yang datang daripada dalam diri kita sendiri. Jadi tak rasanya kita ingin sama-sama berkongsi pada petang ini bagaimana kita melihat satu masalah ya. God is bigger than your problem. Itulah asas perkataan saya pada petang ini, iaitu Allah lebih besar daripada masalahmu ya. Allah lebih besar daripada masalahmu. Hidup ini memang dipenuhi dengan masalah hati ya. Masa ahli falsafah hingga kata hidup ni sebenarnya apa? Hidup ni untuk menyelesaikan masalah, dia kata. Life is to solve problem ya. Realitinya hidup ini dimulakan dengan tangisan ya, dicelahi oleh tangisan dan diakhiri oleh tangisan. Seorang bayi lahir saja dia menangis. Kemudian dalam kehidupan kita pelbagai ujian yang menyebabkan mengalir air mata kita ya, dan kemudian seorang tu apabila mati dia akan dihantar ke kubur dengan tangisan ya. Life is like an onion, you peel it layer by layer, sometimes you cry ya. Ada juga filsafat mengata begitu, bahawa hidup ini umpama mengupas kulit bawang selai demi selai, dan bila kita kupas kulit bawang tu satu episod demi episod, ada air mata yang mengalir ya. Jadi inilah yang dikatakan hidup adalah untuk menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan ramai juga orang yang pesimis dengan hidup ini, sampai dia kata oleh kerana hidup ini penuh dengan masalah, tidak ada kebahagiaan di dunia ini ya. Man born free but chained everywhere. Dia kata manusia ni, kata Rousseau lah ya, saya masih ingat lagi ahli falsafah ni kata, manusia dilahirkan bebas tetapi terbelenggu di mana-mana, terbelenggu dengan masalah lah. Jadi jangan cari kebahagiaan di dunia ni, di dunia ni tak ada kebahagiaan bagi mereka ya. Tetapi alhamdulillah Islam tu indah ya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Maha Sayang. Allah datangkan kita dunia ni untuk, bukan untuk menderita, bukan untuk didera. Jadi ada istilah yang lain untuk masalah,
mengikut perspektif Islam yang lebih tepat, yang lebih proaktif, yang lebih positif. Ya, masalah itu dalam umat, dalam kita perspektif Islam dilihat sebagai ujian. Jadi bila ujian tu jadi satu yang proaktif, suatu yang lebih optimis, ya. Jadi daripada hidup ini untuk menyelesaikan masalah, kita tukar jadi hidup ini adalah ujian. Jadi bila kita kata saya ada masalah rumah tangga, tukar jadi saya ada ujian dalam rumah tangga. Jadi dah positif, ya. Jadi hidup ini adalah untuk diuji. Dunia darul bala wal imtihan. Dunia ini adalah negara bencana dan juga ujian, imtihan, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala memang hantar kita di dunia ini untuk diuji, ya. Dalam surah Al-Mulk kita baca surah ini selalu, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berkali-kali dalam segmen Mukmin Professional ini saya ulang ayat ini, ya. Ulang-ulang ni supaya apa? Masuk dalam kita punya minda separa sedar kita, yang lebih kuat, kata minda separa sedar ni yang orang kata segar, ya. Dan dia ditackle, dia ditangani dengan ulang-ulang. Repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Jadi saya ulang lagi bahawa firman Allah ini, Allah menegaskan dijadikan mati dan hidup adalah untuk mengujimu, ya. Jadi orang beriman ini sinonim dengan ujian. Orang beriman sinonim dengan ujian. Artinya kalau dikatakan orang beriman, dia mesti orang yang diuji, ya. Mana dalilnya? Al-Ankabut ayat 2, ya. Cuba kita baca ayat ini sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasibannasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala memujuk manusia dengan katanya, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kata Allah bertanya, apakah kamu mengaku beriman kalau kamu tidak diuji? Jadi artinya hidup kita untuk beriman kepada Allah dan hidup itu untuk diuji. Jadi artinya masalah bukan masalah. Masalah itu sebenarnya ujian. Jadi dunia adalah medan untuk kita diuji. Jadi bila sanggup datang, iaitu di dunia, kita mesti sanggup berjuang dan kita sanggup pulang, ya, itu, ya. Bila sanggup datang, kita sanggup berjuang dan sanggup pulang apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai ringkasannya ialah apabila kita diuji saja, kata ataupun saya tukar, bila kita ditimpa saja masalah, sama ada masalah itu kecil ataupun masalah besar, masalah keluarga atau masalah di tempat kerja, yang didatangkan oleh masalah kewangan ataupun masalah apa saja dalam hidup kita ini, kita naklah ada empat perkara ni. Empat perkara ni lah yang boleh orang kata mengecilkan masalah kita kerana kita ada Tuhan yang maha besar. Baik, yang pertama, langkah pertama ialah sedari siapa kita yang diuji. Sedar diri kita ni siapa kita yang diuji ni. Satu. Yang kedua, kenalilah Tuhan Allah yang menguji kita. Dua, kenal diri. Yang kedua, kenal Tuhan yang menguji kita. Dan yang ketiga, carilah tujuan di sebalik ujian. Carilah tujuan di sebalik ujian itu. Dan yang keempat, miliki hikmah di sebalik ujian itu. Cuba kita tengok pelan-pelan, sikit-sikit, ya, secara ringkas, ya. Pertama, sedarilah siapa kita. Bila kita diuji je, kita kena sedar siapa kita. Ya, sebenarnya siapa kita? Kita hamba. Kita bukan tuan, kita bukan Tuhan. Jadi bila kita sebagai hamba, kayalah dengan sifat-sifat kehambaan. Sifat kehambaan tu apa? Miskin, hina, jahil, katakanlah. Kata, ini sifat-sifat kehambaan. Bila sifat-sifat kehambaan dengan kekurangan-kekurangannya tadi, dengan kehinaan, dengan kejahilan tadi, dengan kemiskinan dan sebagainya, yang pertama kita rasa apa? Kita layak diuji. Menerima bahawa kita layak diuji itu pun dah satu ketenangan. Sebab apa? Daripada situ hati kita sudah memberontak daripada mempertikaikan ujian dan mempertikaikan siapa yang mengujinya. Bahawa kita hamba. Macam kita lah, ya. Kita tengok satu tempat tu, kita tengok rumah kita, tengok bersepah-sepah sikit lah, kita balik rumah, bersepah-sepah, marah kita, kan. Nak marah kita, tengok siapa yang buat ni. Oh, ibu kita, tak rasa tak marah, ya. Sebab kita kenal, kita anak, ya. Mak kita dah bagi, ibu kita dah berbakti kita lebih lagi daripada tu. Masih kecil-kecil lagi, kita kecahkan lagi banyak, kan. Gitu. Jadi kita kenal siapa kita, yeah. Kita jahil, berdosa, lemah, hina, miskin. Jadi itu yang pertama. Jadi bila kita rasa macam itu, ya, Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Bila kita sedar diri kita hamba lah, kita tak sedar. Oh, Allah lebih tahu, yang penguji ni lebih tahu apa yang baik bagiku daripada
daripada aku sendiri. Jadi sebab itu kita tidak ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Kita ambil kerja hamba, peranan hamba, bukan peranan Tuhan. Untuk itu saya juga nak beri satu ungkapan yang selalu kita ungkapkan juga, ya. We cannot adjust the wind, but we cannot direct the wind, but we can adjust our sails. Maksudnya kita tidak boleh kawal arah tiupan angin. Betul. Tetapi yang kita boleh kawal ialah bahtera pelayaran kita, ya. Yeah? Jadi begitu. Kalau kita cuba kawal arah angin ni yang sakit jiwa, sebab apa? Memang kita tak boleh, tetapi yang kita boleh kawal ialah kemudi pelayaran kita, ya. Yeah? Jadi di sisi Allah ada takdir, di sisi kita hanya tadbir. Takdir akan sentiasa mengatasi tadbir. Betul. Jadi mari kita tadbir hidup kita mengikut takdir Allah. Jadi kita ikut kehendak Allah, barulah kita akan selamat, ya. Itu yang penting, ya. Jadi sedar dirilah, jangan kita kata kita tuan, jangan kata lebih-lebih lagi jangan kata Tuhan. Jadi tak adalah banyak persoalan why-why-nya, ya. Kenapa Allah uji, kenapa macam ni, tak ada dah, ya. Kita terima, pasrah, kita terima, oh aku hamba, aku layak diuji. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita kenali Tuhan yang menguji ni. Bila kita kenali Tuhan yang diuji, yang pertama, ya, tadi kita kenal diri. Yang kedua, kita kenali Tuhan. Siapa Tuhan yang menguji? Ialah Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Lebih penyayang Tuhan daripada seorang ibu yang penyayang. Jadi bila kita kata, bila kita rasa bahawa Allah maha penyayang, kita rasa bahawa ujian ini hanya cubitan kasih saja daripada Allah untuk mengingatkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Kita tahu, ya. Jadi macam kitalah sekarang, bila kita dipukul, dirotan oleh ibu bapa kita, kita rasa tak marah. Walaupun kita sedih, menangis, tapi kita tahu ibu bapa ni kalau dirotan untuk tujuan baik. Sebab apa? Kita dah kenal ibu bapa kita, ya. Tapi kalau orang lain yang rotan, kita rasa nak marah. Sebab dia mungkin kata belum tentu dia sayang kita. Tapi kalau ibu yang rotan, kita rasa ini dia sayang kepada kita. Itu satu, ya. Sebab itu kita hayati apa yang dikatakan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni seorang yang hampir dengan Allah, seorang yang arif billah, yang mengenal betul Allah, ya. Ya, dia ulama ini telah berkata bahawa jika seseorang itu merasai kasih sayang Allah terpisah ketika ditimpa musibah, maka itu petunjuk kepada orang tu pendek akal dan buta mata hatinya. Jadi musibah yang datang daripada Allah tidak terpisah daripada kasih sayangnya. Jadi artinya bila musibah datang, contoh sakit lah, gagal ke, apa yang musibah ni suatu yang kita tak suka lah. Jadi, ya, kita suka berjaya je, Allah bagi gagal. Kita suka sihat je, Allah bagi sakit. Kita suka berjaya, Allah bagi macam-macam, ya, kita tidak, tapi Allah bagi. Itu musibah namanya. Tetapi walaupun dalam musibah, tetapi musibah itu tidak terpisah daripada kasih sayang Allah. Jadi Allah menguji dengan kasihnya. Untuk apa? Yang saya katakan tadi. Sebab kalau diberi sesuatu yang bukan musibah yang kita suka je, kita alpa, kita leka. Jadi Allah paksa hati kita untuk mengingatinya dengan musibah itu, ya. Dengan musibah tu kita kata Allah, teringat Allah balik, ya. Jadi itulah tahap kita orang awam ni, ya. Jadi bila diberi nikmat kita alpa, tapi bila diberi musibah kita teringat balik Allah. Jadi ada musibah tu ada kebaikan, sebab hati kita perlu ingat Allah, seperti mana yang saya katakan, seperti mana ikan perlukan air. Tanpa air ikan akan mati. Begitu juga hati yang tidak ingat Allah, maka hati itu akan mati. Jadi cara Allah nak menghidupkan hati kita ialah dengan memaksa hati itu ingat Allah. Dengan apa? Dengan ditujuan diberikannya musibah. Dengan musibah kita datang balik pada Allah. Jadi itu yang dikatakan, kadang-kadang musibah ini datang sebagai saluran rintihan kita kepada Allah. Kalau tak ada musibah tu, tak merintih kita dengan Allah. Jadi Allah bagi musibah tu untuk tujuan kebaikan. Jadi sebab itu bila Allah bagi pahit, itu ubat sebenarnya. Bila Allah bagi kita pedih, sebenarnya itu Allah sedang membedah hati kita, kan. Macam sekaranglah kita ada penyakit, katalah diabetes, bagi orang yang telah kronik, dibedah ataupun dipotong terus kakinya. Sebab apa? Sayang kaki tu, tapi dipotong supaya jangan kuman daripada kaki itu merebak ke seluruh anggota. Jadi kadang-kadang Allah bagi kita pedih dengan ujian itu sebagai pembedahan kepada penyakit-penyakit hati kita. Jadi rasa pedih. Jadi Allah sebenarnya tidak zalim. Dengan ujian tu Allah buang ego kita. Kadang-kadang semayang menyebabkan kita ego.
Tetapi bila kena ujian dah tak ego lagi dah, okay, kan waktu tu kan. Sebab tu kata Ibnu Athaillah lagi, kadang-kadang ada pembukaan-pembukaan pada hati kita yang tidak terbuka dengan ibadat tetapi terbuka dengan musibah, kan. Kita bila kalau solat tak menguji lagi kita kadang-kadang, ya, begitu juga. Tetapi bila kena musibah, waktu tu kita akan raja'na ilallah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, nak buang pemarah, nak buang ego kita, ya. Ha, kalau kita ego, walau kita pemarah, ya, bila kita gagal, bila kita tak berjaya, kita sakit, dah tak ego dah. Saya pernah tengok orang yang kadang-kadang orang pemarah, kan, yeah, tapi bila sakit jadi lembut, kan, tolong doakan saya. Ini bukan sebut orang lain, kita juga kadang-kadang, ya. Ini ya, baik, itu pertama, kenali Allah. Yang pertama, Allah yang Maha Sayang. Yang kedua, kita kenali Allah kerana apa? Allah tidak akan uji kita, supaya kita kenal Allah yang menguji kita. Allah tidak akan uji kita lebih daripada apa kesanggupan kita untuk menghadapinya. Jadi Allah tak akan uji kita lebih daripada kesanggupan kita, ya. Jadi Allah uji kita, orang kata ngam-ngam lah, kata kan, untuk kita menghadapi ujian itu, ya. Allah tidak zalim. Tetapi dalam realitinya, kenapa bila kita diuji, hati kan, kita rasa macam tak sanggup nak hadapi, tak mampu nak hadapi. Sebenarnya rasa tak mampu itu sebenarnya kita mampu. Tetapi waktu itu apa? Allah sedang mendidik kita untuk mengeluarkan segala potensi yang ada dalam diri kita. Bila nak keluarkan potensi diri kita tu, macam getah yang sedang diregang lah. Ya, kalau dia tak diregang, tak adalah sakit. Tapi bila diregang, kita keluarkan segala potensi kita. Waktu ditimpa dengan ujian, akal kita berfikir ke tahap maksimum. Jiwa kita kena sabar ni. Keluar kekuatan-kekuatan yang ini. Rupa-rupanya, ujian ini cara Allah, tujuan Allah mendidik kita yang ke seterusnya. Allah nak mendidik kita dengan ujian itu, ya. Jadi sebab itu dalam ahli-ahli tasawuf dikatakan ujian ini mehnah. Mehnah ni apa? Didikan direct daripada Allah. Jadi kita kadang-kadang dididik oleh guru kita, kadang-kadang kita dididik oleh cikgu kita, ibu bapa kita, kan, kan. Tetapi ini direct daripada Allah. Allah yang didik kita, tapi melalui apa? Ujian. Ya, ujian. Bukan mata pelajaran, ujian hidup, musibah tadi, ya. Bukan dewan peperiksaan, tetapi di dalam gelanggang kehidupan dunia yang lebih besar. Jadi Allah datangkan ujian supaya kita lebih berjaya, lebih meningkat dan mengeluarkan potensi hidup diri kita ke tahap yang maksimum. Sama ada untuk mencapai kecemerlangan dunia ataupun mencapai kecemerlangan akhirat. Sebab tu orang kata kegagalan itu adalah kejayaan yang ditangguhkan. Kejayaan itu kegagalan itu adalah apa? Kejayaan yang ditangguhkan. Kegagalan adalah yuran kepada kejayaan. Banyak orang kata begitu. Sebab apa? Bila kita dah gagal sekali, kita berfikir, ya, kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itu orang katakan, juga ahli-ahli falsafah mengatakan bahawa kegagalan adalah peluang untuk memulakan sekali lagi dengan lebih baik. Jadi ini yang dikatakan Allah uji kita dengan kegagalan tadi tu, supaya mendidik kita untuk jadi lebih baik. Itu yang, ya. Dan seterusnya, bila Allah uji kita, kita perlu cari Allah. Cari Allah dulu. Bukan terikat dengan asbab, tetapi cari musababil asbab, iaitu penyebab kepada ujian itu. Ini penting, ya. Apa yang saya katakan tadi, cari Allah dulu tu maksudnya macam ni, ya. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diuji, ya, sedikit sebelum kita berinteraksi, bila Rasulullah diuji, kata Abu Hurairah, ya, dalam buku Hayatus Sahabah, ya, bila Rasulullah diuji, dia akan turun daripada untanya ke ataupun daripada terus bangun dan dirikan solat dua rakaat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi terus mengadu kepada Allah, tidak melihat ujian tetapi terus kepada pemberi ujian itu. Jadi di sinilah yang dikatakan tadi, ya, Allah lebih besar daripada masalah kita. Ya, God is bigger than your problems. Jadi apabila kita solat, apa yang kalimah takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kita tinggalkan masalah kita, tinggalkan apa-apa, semua kecil, Allah yang Maha Besar. Jadi justru kalau kita lihat, ya, ada kata-kata hikmah ini yang kita boleh berkongsi, ya. Bila ditimpa dengan musibah, dengan ataupun ujian, jangan katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku ada masalah yang besar." Tetapi sebaliknya, katakan pada masalah, "Aku ada Tuhan yang besar." Cuba begitu, ya. Jadi bila kita ditimpa musibah ataupun masalah, jangan katakan, ya, "Ya Allah, aku ada masalah yang besar." Tetapi katakan pada masalah yang sedang kita hadapi, "Aku ada Tuhan yang maha
Maha Besar. Jadi di situ kita akan bersambung talian hayat kita dengan Allah, ya. Di situlah kita akan dapat kekuatan. Jadi sebab itu dalam hidup kita, kita jaga yang dikatakan Allah, ihfazillah yasfak. Selalu kita katakan jaga Allah, Allah jaga kita. Jadi bagaimana kita jaga Allah? Ialah kita jaga hukum hakamnya. Antaranya kita jaga solat. Solat dulu. Solat itu silah. Artinya silah apa? Sambungan, penyambung, silaturahim kan? Kita. Jadi artinya bila kita solat je, kita dah bersambung dengan Allah, kekuatan kita, ya. Jadi kita lemah, tetapi apabila kita bersandarkan kepada Allah yang kuat, Maha Kuat, kita akan dapat kekuatan. Kita jahil tadi, apabila bersandar kepada Allah Al-Alim, kita akan diberi ilmu. Begitulah selalunya. Jadi ada talian hayat kita yang namanya solat, sama ada solat istiqarah kalau kita dalam keadaan serba salah, ataupun solat hajat kalau kita berhajat, ataupun kita berdosa, jangan putus asa, dikatakan solat taubat. Jadi inilah saluran-saluran kita. Jadi apabila berdepan dengan masalah, pertama, kita cari Allah dulu. Ya, cari Allah dulu. Sebelum cari doktor, sebelum cari macam-macam, cari Allah dulu, ya. Jadi bila kita bersandar kepada Allah, itu yang selalu dikatakan, let go and let God. Let go and let God, ya. Let go tu maksudnya lepaskan segala masalah. Let go, ya. Let God. Serahkan kepada Allah yang memberi masalah tu. Dialah yang akan menyelesaikan, membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Kalaupun tidak, Allah akan beri kita hati yang tabah untuk menghadapi masalah itu. Jadi itulah sekadar pemukadimah. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang boleh kita kongsi bersama. InsyaAllah. Itu patah-patah mutiara hikmah daripada yang bagi ustaz kita. Ya, kata Ratu, kita bukanlah sekadar pasrah, tapi kita redha dengan ketentuan ilahi, insyaAllah. Dan seperti mana yang disabdakan juga, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yalah, ya, ustaz. Ibana illa ma kataballahu lana, ya. Betul. Dan waktu ini kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun membuat panggilan dari tadi, ya. Ramai sebenarnya menunggu talian kita. Di talian kita 0362051500. Kita ke pemanggil pertama waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Okey, saya Asma daripada Kelang. Ya, Cik Asma, silakan bercakap dengan ustaz terus. Silakan. Bagaimana ada orang yang hidupnya sentiasa diuji dengan berbagai-bagai masalah bertimpa-timpa. Dan ada pula orang yang kita tengok kehidupan dia macam senang, gembira, bahagia, macam tak ada ujian yang besar. Adakah itu menunjukkan kita ni banyak dosa? Dan yang orang yang tidak diuji tu mendapat rahmat daripada Allah? Terima kasih atas soalan, Puan Asma. Assalamualaikum. Kita akan memanggil seterusnya waktu ini di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Ya. Silakan. Saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Cik Yaakob. Saya dengar Ustaz ni sambung talian ayat saya, Ustaz. Saya tanya, Ustaz, sama yang saya dengar, yang saya faham itu Ustaz, kita ni kurang talian ayat kita keru dan serah. Maknanya kita jarang kurang serah pada Allah bila ada masalah. Ustaz kata tadi, Rasulullah bila masalah tu nuntut semayang, semayang dua rekah, kan? Kita ni dah nak tak semayang dua rekah tu. Berdoa pada Allah pun tidak. Kita mengadu pada orang lain. Kita kata, yang itu pertama sekali. Yang kedua ni, kita selalu menyuruh. Kita tak menyuruh. Maknanya, suami, isteri tak suruh suami semayang. Dia tak suruh suami semayang. Anak-anak pertama. Yang kedua, saya ayat ni, ada orang tak layak, dia tak bayar. Ada orang, dia tak daftar pun tak layak. Dia sama, tak payah celah, kan. Dia tak daftar pun apa-apa talian. Macam mana dapat tak layak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan sedikit kepada Ustaz. Yang pertamanya, saya ingin respon kepada soalan Cik Puan Asma daripada Kelang tadi. Dilihat kadang-kadang ada orang yang diuji bertimpa-timpa. Tapi ada setengah orang tenang, gembira, macam tak diuji. Tapi sebenarnya itu satu, minta maaf saya kata, satu kenyataan yang tak betul. Itu memang persepsi saja. Persepsi saja, ya. Sebab tu ahli falsafah ataupun ahli-ahli psikologi dia kata tentang psikologi manusia, ya. Pelangi selalunya kelihatan di atas kepala orang lain. Pelangi selalu kelihatan di atas kepala orang lain. Betul. Jadi kita anggap orang tu saja yang penuh dengan ini, kita yang malang. Beruntunglah gitu, orang tu. Justru begitu. Kita lihat Rasulullah SAW lebih lagi daripada ahli falsafah, ahli psikologi. Rasulullah memang maha guru yang hebat. Rasulullah kata, macam mana nak hidup ni supaya kita dapat ketenangan?
kalau dalam soal-soal dunia ni, ya, yang boleh menyebabkan kita duka cita, hendaklah lihat orang di bawah kita. Ha, lihat orang di bawah kita. Ya, contoh ya, kalau kita minta kata rumah kita kecil, kita tengok orang yang tak ada rumah langsung. Kita contoh ya, kalau kita kasut kita tak ada, ada orang tak ada kaki. Selalu gitu yang selalu kita katakan dalam kehidupan ini ya. Jadi lihat yang di bawah supaya kita bersyukur kan. Ini dalam apa? Dalam soal-soal dunia. Soal-soal dunia ni yang menyebab puncanya apa dua? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dengan sebab dunia ni lah kita akan ada yang dikata rasa takut. Takut ni banyak takut disebabkan oleh dunia dan juga duka cita. Duka cita ni sedih. Ya, kalau kita tengok sekarang punca kesedihan, punca ketakutan kita banyaknya soal-soal dunia. Ya, soal macam aku nanti ditimpa penyakit macam mana? Belum sakit lagi. Belum ada lagi. Dah rasa macam tu. Nanti pencen nak makan apa? Contoh ya. Kalau macam ni persimpanan tak ada nanti. Kalau ini macam mana anak cucu nanti susah. Kata. Ini yang kebanyakannya. Bila kita memikirkan hal-hal dunia. Timbul dua perkara. Yang dalam Quran kata iaitu. Kita akan rasa takut. Dan rasa duka. Duka cita. Sebab tu orang yang rapat dengan Allah, yang dikatakan orang yang merasa kebesaran Allah tu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tak rasa takut dan tak rasa suka kita. Itu yang dikata ala awliya Allah tu, iaitu wali-wali Allah yang hampir dengan Allah. Jadi sekarang ni kita kata itu yang penting. Jadi bila melihat kekurangan dunia ni memang akan rasa gitu, tetapi dalam akhirat, bab-bab akhirat ni kita lihat orang di atas kita, baru kita orang lihat di atas kita. Jadi gerun kita, takut juga, duka cita kita sebab ada orang yang hebat lagi. Bagaimana solatnya, bagaimana puasanya, bagaimana sifat pemaaf mereka, bagaimana perjuangan mereka contohnya. Kita macam kata nak digambarkan, nak dibandingkan kita dengan para sahabat. Minta maaf, debu kuda para sahabat pun kita tak dapat kalau nak dikatakan pahalanya ya, kalau kita nak tengok jauhnya pengorbanan mereka. Tetapi bila kita mengenangkan di sudut orang di atas kita ni, dia takkan timbul rasa duka cita dan juga rasa takut yang menyebabkan negatif. Tak. Walaupun ada duka cita, walaupun ada rasa takut bila kita melihat orang di atas kita, tapi dia takkan rasa yang duka cita yang rasa takut yang negatif. Sebaliknya, kita akan rasa timbul berlumba-lumba fastabiqul khairat untuk melakukan kebaikan. Ini pentingnya. Jadi kalau kita tengok orang di bawah kita soal dunia, kita akan rasa takut dan duka cita yang negatif. Tetapi sebaliknya, kalau kita tengok orang di atas kita di sudut ibadahnya, di sudut dengan Allahnya, rasa timbul nak positif, rasa timbul takut dan juga duka cita, tetapi duka cita dan takut yang positif. Itu satu. Kemudian kita bila kita diuji, semuanya baik belaka. Tak kira apa saja. Cuba kita tengok hikmah diuji . Bila kalau kita lah seorang yang banyak dosa. Tiba-tiba datang ujian. Kita kata ini macam mana ni kan, macam nak. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kafarah kita. Kafarah tu artinya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita dengan ujian itu. Dengan syaratnya, kita ada talian hayat tadi lah, yang macam Cik Yaakob tadi. Kita dah daftar lah. Kalau kita tak daftar, kita kena ujian hidup, bala di dunia sebelum bala di akhirat. Na'udzubillah, rugi dunia, rugi akhirat. Tetapi kalau kita daftar, nanti saya ulaskan apa maksud daftar dan apa maksud talian hayat tu. Maksudnya, apabila kita solat, kita cuba jadi hamba Allah yang baik, sedang bermujahadah, tapi sering juga kalah . Tapi dalam pada itu kita berbuat dosa. Jadi datang musibah, Allah datangkan musibah untuk menghapuskan dosa kita. Alhamdulillah lah. Sebab apa? Allah balas di dunia. Sebab Allah tak balas di akhirat. Sebab balas di akhirat tu artinya neraka. Neraka lebih pedih. Sebab tu terimalah kesusahan yang sedikit dan sementara di dunia demi kesenangan yang abadi dan juga yang lebih banyak, lebih baik di hari akhirat. Apa salahnya? Jadi ujian ini penghapusan dosa. Jadi kita yang berdosa, eloklah. Positif . Jadi jangan kata, kenapa aku saja yang diuji, orang lain tak kena uji. Seolah-olah kita tukar ayat ni, kenapa aku saja yang dihapuskan dosa, orang lain tak dihapuskan dosa. Cuba balikkan macam tu . Jadi barulah kita positif. Oh, aku banyak dosa, alhamdulillah aku uji . Supaya Allah hapuskan dosa aku. Itu yang pertama. Jadi begitu juga bila Allah uji kita, kita buat baik, kita nak buat baik ni, tiba-tiba Allah uji kita. Kita nak buat pahala tapi Allah uji. Kenapa dia pergi disco tak kena aksiden, aku yang pergi masjid kena aksiden? Dah 3 kali dah kena aksiden. Contohnya kan. Oh, ni orang yang buat maksiat ni tak kena apa-apa. Tapi aku nak buat taat ni kena apa-apa.
sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bila menguji orang yang baik, dia sedang melakukan kebaikan. Mm-hmm. Allah nak apa? Allah nak bagi pahala dan nak tingkatkan darjat dia. Dia ada baik dah, lepas tu Allah uji lagi supaya dia naik lagi darjat kebaikan dia dan nak bagi pahala yang banyak. Sebab itu daripada 313 para rasul, 25 yang disebut dalam Al-Quran, 25 yang disebut namanya, yang itu yang paling diuji. Daripada 25 ni 5 pula Maulana Azmi yang paling diuji, dan daripada 5 ni yang satu yang paling teruji. Jadi yang paling Allah sayang, Habibullah, kekasih Allah, itu yang diuji. Nabi Ibrahim diuji sehingga dia dapat Khalilullah, ya? Jadi artinya bila Allah sayang, Allah uji. Jadi sama ada kita berdosa ke, sama ada kita sedang buat baik ke, sama ujian tu positif dengan syarat. Okey, saya terangkan dengan dengan syarat kita daftar talian hayat kita, iaitu talian hayat kita bersambung dengan Allah. Artinya apa? Kita merasai kita hamba dan Allah Subhanahu Taala tu Tuhan, dan kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui solat kita. Sebab tu saya katakan solat itu silah. Silah artinya hubungan, ya. As-solatu mi'rajul mukminin. Solat itu mi'raj orang mukmin. Jadi kita sentiasa ini. Tetapi kalau kita sudah tak solat lagi, kita tak pernah nak kata istirja innalillah ke, bila dapat musibah tak kata aku ni hamba Allah, istirja. Bila dapat nikmat tak kata alhamdulillah, semuanya atas kita semua, ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita kena di dunia dan kena di akhirat lagi. Ya, dunal azamil adana, sebelum lagi dunia, maksudnya dia kena di dunia sebelum dapat azab yang lebih besar lagi di hari akhirat. Kita takut yang itu. Dan waktu ini ustaz, kita nak raikan juga rakan pendengar kita di SMS kita daripada Fiza Arif. Dia tanya, nak minta sedikit tips dan panduan daripada ustaz juga bagaimana nak menangani perasaan gelisah, resah dan marah apabila kita teruji dengan ujian ataupun musibah ni, ustaz. Ya, resah dan gelisah ini ialah tabiat manusia. Yang pertama, kita kata kalau kita kena uji tak ada apa-apa, itu bukan manusia, ya. Dia memang di dalam Quran tu resah dan gelisah memang ada tu. Stres memang ada. Bila kena stres memang ada. Cara nak membebaskan stres 100% ialah mati dah tak ada dah, ya, stresnya. Tetapi stres yang perlu ialah stres yang terkawal, yeah, yang itu menggerakkan kita ke depan. Resah, gelisah penting. Sebab dengannya kita ke hadapan, kita nak mengatasi itu tu. Cuma jangan resah gelisah yang tak terkawal. Itu satu. Itu menyebabkan kita terus jam dan berhenti dan sebagainya. Jadi untuk kita resah gelisah ni di mana, Yati? Saya nak tanya. Yang kita fikir ke yang kita rasa resah gelisah ni? Yang kita rasa. Hati yang merasa. Jadi bagaimana hati ini? Hati ini kalb. Dia sentiasa bergolak. Yang tu dia masuk bergolak tu artinya kadang ingat, kadang bila tiba nikmat, okey, bila macam ni dia bergolak-golak, dia tidak stabil. Jadi hati adalah elemen dalaman yang paling berpotensi untuk tidak konsisten. Dia tidak konsisten, dia berbolak-balik. Jadi macam mana nak konsisten? Itu yang dikata ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, maksudnya dengan ingat Allah hati tenang. Sebab tu orang yang ingat Allah, dia kata orang yang beriman dengan Allah itu, yang dia kata iman tu aminah. Aminah tu apa? Tenang. Jadi bila kita ingat Allah, tenang. Jadi resah gelisah tu itu cepat-cepat kita berhubung dengan Allah. Itu yang dia kata ambil wudu. Kalau kita resah gelisah, ambil wudu. Saya pernah berdepan dengan sahabat-sahabat yang ada masalah, kadang-kadang sampai 50 kali dia ambil wudu. Sebab resah gelisah ini sifat-sifat yang dihembus oleh syaitan. Syaitan daripada api. Bukan saja marah, tapi resah gelisah ini. Kita ambil wudu. Kemudian dirikanlah solat, insyaAllah. Sebab itu Rasulullah SAW bila nak menyuruh Bilal untuk solat, untuk apa ni, bangun azan, Rasulullah kata arehna bisolah ya Bilal, rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Solat itu satu kerehatan sebenarnya, ya. Apabila kita menyerah kepada Allah yang mampu menyelesaikan masalah. Itu penting. Cantik sekali. Dan mungkin waktu ini kita nak ambil satu lagi pemanggil, ustaz, ya, mungkin pemanggil terakhir untuk segmen kita petang ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Raja Yong. Raja Yong, silakan. Tak Raja lah. Ni saya, itulah, saya setujulah pendapat ustaz. Sebab saya ni, ikutkan ujian tu memang tahun tu betul-betul kematian, kan? Suami pun meninggal. Lepas tu saya pula dikena, dikata kena
kanser. Yeah. Tapi alhamdulillah sudah bebas. Alhamdulillah. Lepas tu lah dengan anaknya masih lagi orang kata baru nak lepas belajar, nak kerja. Itulah tepat. Tapi itulah saya nak bertanya. Kalau macam saya ada pengalaman ya. Lepas tu saya memang rasa dekat dengan Allah. Rasa tenang dan saya tak semangat saya kuat. Walaupun dalam kesakitan ya. Tapi itulah saya nak kata, kalau macam saya membagi nasihat pada mereka-mereka yang macam lah, macam anak-anak, anak saudara saya yang dalam keadaan stres kan. Adakah itu mengatakan kalau saya nak bagi pendapat saya tentang dekat daripada Allah, rasa nikmatnya dekat dengan Allah tu, adakah itu menunjukkan saya riak ataupun macam mana? Sebab saya takut nanti bila saya bercakap ni orang kata riak lah kan. Itu yang saya nak tanyalah pendapat. Terima kasih Kak Raja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana tu Ustaz? Ya, pertama saya ingin tegaskan, kalau kita takut dikata riak, kita dah riak sebenarnya. Ya, nah itu. Jadi artinya dalam kita mendidik ni, kita jangan kita yang penting hati kita dengan Allah dan kita sentiasa istighfar ya. Bila kita memberi nasihat, ada adab-adabnya. Ya? Banyaklah adabnya. Yang pertama, kita merasakan nasihat itu ikhlas. Lalu orang sebut ikhlas kerana Allah. Tapi apa tanda ikhlas? Tanda ikhlas itu antaranya bila kita memberi nasihat, jangan merasakan diri kita lebih baik daripada orang yang kita beri nasihat. Bukan begitu. Artinya kita sama-sama memperbaiki diri. Itu yang saya nak petik kata Cik Yaakob tadi. Kita bukan menyuruh, tapi kita menyeru. Menyuruh ni you do that. Artinya kita dah buat, you yang buat lah. Saya tak buat. Tapi kalau menyuruh, menyeru tu arti sama-sama. Itu yang kata ada bezanya antara mengajar dengan mengajak. Mengajar tu satu hal, tapi mengajak ni bersama-sama. Jadi saya rasa menyeru dan mengajak tu sama. Yeah? Tetapi menyuruh dan mengajar itu satu sama. Jadi kita bila nak memberi nasihat yang sebagainya tadi, kita menyeru dan kita mengajak. Kita kongsi. Sharing is caring. Yeah? Maksudnya, oh jangan kata you kena macam ni, you kena buat macam ni. Tak, dia tu. Umi atau saya kita mak lah ataupun kakak kalau kita kakak kata saya dulu saya kena menghadapi masalah, kita bercerita je, sharing aja saya waktu tu saya kena kanser, saya dah putus asa, rasa nak macam putus asa dah macam tu, tetapi saya dengar ayat ni, saya dengar ustaz ni kata ni, saya sebutkan macam saya tu, tetapi kita bukan nak mengajar dia, tetapi kita nak berkongsi dengan dia, insyaallah kan. Jadi ingat ya, dalam kita memberi nasihat tak ada riak. Tak ada riak. Selagi kita merasakan, kita menyeru, bukan menyuruh. Itu yang penting. Jadi sebab itu dalam hidup kita, insyaAllah ya, kita rasakan bahawa supaya kita tak terasa kita saja diuji ya, sebenarnya kita kena bersyukur. Ini yang dikata law of gratitude ya, hukum bersyukur. Hukum bersyukur ni kita merasakan kita ada kelebihan. Selagi orang tu lihat kekurangan dia, dia tak akan bersyukur. Tetapi hanya apabila dia melihat ada kelebihan, baru dia bersyukur. Ya. Jadi kita ni betul lebih tak? Supaya kita, itu yang kita kata, kita hitung kesyukuran kita. Bukan hitung kesukaran kita. Jadi kalau kita lihat pada nak hitung kesyukuran kita, kita kena lihat kelebihan kita tadi. Kelebihan kita walaupun sedikit, cukup. Ya. Sampai kita katakan, ada orang yang bila diuji, masih mampu lagi kita mengeluh. Ada orang tak mampu dah nak mengeluh. Betul ya? Itu lebih sukar lagi. Dah koma dah pun nak mengeluh. Macam mana kan? Kita boleh, ya Allah susahnya, atau aduh, masih lagi boleh sebut ya? Dan sebagainya. Itu kita kena syukur. Hitung kesyukuranmu. Artinya, lihat pada kelebihan kita. Jangan lihat pada kekurangan kita. Itu penting. Ya. Alhamdulillah. Dan rakan kita daripada FB pula, daripada Suida Karim kata, terima kasih pada Ustaz kerana beliau waktu ini perlukan positif energi itu. Dan apapun Ustaz, nampaknya kita pun sampai ke hujung pertemuan, mungkin sedikit kesimpulan daripada Ustaz sendiri atas tajuk kita, silakan Ustaz. Ya, penting bagi kita, jangan hanya ilmu-ilmu hanya boleh menggerakkan kita supaya berfikir positif, ilmu-ilmu, tetapi dengan mujahadah lah, iaitu kita mengamalkan ilmu yang kita tahu itu, barulah kita dapat merasai positif tu, rasa kita jadi positif. Sebenarnya yang mengubah diri kita bukan apa yang kita fikir, tetapi apa yang kita rasa. Jadi untuk memindahkan ilmu daripada fikir menjadi rasa, daripada akal menjadi hati tadi, di soal rasa tadi, iaitu dia kata akal tadi what I think, tapi hati tadi what I feel. Tapi what I think dan what I feel ni dalam hidup ni ditentukan oleh kesedaran who you are, siapa diri kita. Jadi kalau kita sedar kita hanya hamba Allah
kita ada Allah yang Maha Besar. Tadi what I think jadi positif, what I feel pun jadi positif. What I think minda sedar kita pun positif, what I feel minda separa sedar kita pun akan menjadi positif. Sebab tu kita boleh berkata dari hati, yeah, God is bigger than my problems. Ah, gitu. Allah lebih besar daripada masalah aku. Katakan kepada masalah, aku ada Tuhan yang Maha Besar. Ah, itu insyaAllah. Dari hati kita yang kita rasai. InsyaAllah. Mudah-mudahan apabila kita merasai, kita dapat memindahkan rasa itu kepada orang. InsyaAllah. InsyaAllah. Sungguhnya Allah